Jadi kalian login IG ke pengaturan, terus unduh data. Setelah itu kalian masukin email kalian, habis itu tunggu, masukin password. Kalau udah ke-download, nanti dalam bentuk RAR, kalian langsung ekstrak aja, ekstrak filenya di situ. Nanti dia bakalan keluar. Ini aku dari 2018 aku download, masih ada semuanya. Tuh ada file-file yang lama, story-nya dari 2017 masih ada. Kalian terserah mau diapain, mau dibuka satu-satu, terserah kalian. Di sini tuh masih ada dari 2020, ini masih baru. Terus habis itu kalau kalian mau lihat DM ke bagian message, habis itu kalian open with kalau di aku udah ada langsung JSON. Terus kalian cari aja pakai Firefox atau Google Chrome, terserah kalian. Sabar. Nah, abis itu dibuka aja. Abis itu kan keluar. Nanti ada conversation itu 0. Nah, nanti itu kan ada nama-nama partisipannya. Ini dia DM-an sama aku. Nanti conversation-nya ada di bawah. Itu ada banyak banget. Jadi ini tuh kalian scroll ke bawah tuh banyak banget. Ini tuh kalau di aku dari DM-an dia dari 2017. Pokoknya udah dihapus-hapus, aku bisa baca. Kalau kalian klik buka itu nanti kelihatan siapa yang ngirim, tanggalnya, terus apa isi teksnya tuh ada. Kalian bisa baca semuanya.